Ada yang seger-seger nih, ada es tebu. Cuma kali ini aku bukan mau beli esnya. Boleh dibeli tebunya doang gak? Boleh. Nah, jadi Bunda pengen beli tebunya aja buat dioleh-olehin ke anak-anak yang ada di rumah. Ibunya akan bantu untuk potong-potongin jadi lebih kecil supaya enak untuk dimakan, tinggal digigit-gigit dan diisep-isep aja. Nah, teman-teman, manfaat dari es sari tebu ini adalah untuk penyakit kuning, menyembuhkan infeksi. Katanya juga bisa mengobati batu ginjal, penderita diabetes juga boleh loh minum ini. Terus juga kaya akan nutrisi dan manfaat-manfaat lainnya. Nah, udah dapat Bunda, pulang sampai rumah dicuci lagi ya. Terus dicobain deh ke anak-anak. Pas makan ini, Ruby tuh cerita kalau dia makan tebu terakhir itu sekitar kelas 1, artinya itu 4 tahun yang lalu. Dan kalau Beryl, ini pertama kali dia makan. Manis dan enak. Kamu pernah makan tebu, teman-teman? Pernah.